sayang, sayang, akak semua. Jom kita mengait mini dress for Fifimka. Ha, hari ni kita guna benang jenis garlic cake 40 gram. Lepas tu kita guna putih, kita guna pink dan warna purple. Okey, tiga warna hari ni. Lepas tu kita guna benang jarum jenis yang ni 2.0mm. Lepas tu yang paling penting gunting. Untuk apa tau? Untuk memotong lah sayang. Okey, start mula kita guna benang ni. Kita nak buat bahagian atas, okey. Buka sini. Okey, kita ambil dah. Macam mana? Okey, kita buat slip knot dulu. Okey, macam ni. Lepas tu kita buat 25 tali air. Okey, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kita buat sampai 25 tali air. Okey. Nampak dah cukup 25. Panjang ni 25. Nampak kan? Lepas tu kita pemati sini. Okey, 25. Kita kat lubang tali air nombor 2. Okey, nampak sini kan lubang tali air nombor 2. Kita pemati macam ni. Lepas tu nampak kan? Kita buat satu tali air. Dah pemati sini, kita buat satu tali air. Okey, nampak. Lepas tu kita buat 24 single crochet. Dalam tiap-tiap tali air tu ada lubang tu kan, kita buat satu single crochet dalam tiap-tiap satu lubang tu. Setiap satu lubang tu kita buat satu single crochet sampai mesti ada 24 single crochet. Okey, empat macam ni. Ha, kita buat tekat dia kan untuk bahagian leher dia. Okey, bahagian atas mula-mula sekali kita buat macam ni. Okey, 24 kan. Ha, macam ni. Empat kan, kita buat sampai habis. 24 tak sampai habis sini. Okey. Nampak kita macam ni. Ha, mesti ada 24 single crochet. Okey, sayang-sayang kat semua. Okey, ha macam ni. Tekat dia. Ha, okey, dah cukup macam ni, dah nak habis ni. Cukup 24 single crochet tu. Kita pemati dekat yang tali air yang mula-mula sikit kita buat tadi kan. Kita buat satu tali air tadi. Kan? Nampak ni, masuk celah sini. Okey, biasalah kan dah lama tinggal ni, nak masukkan pun dah macam lambat je. Okey, macam ni. Okey, nampak? Satu tali air. Kan? Nampak jadi macam ni. Ha, dah jadi macam ni. Okey, kita pemati tadi sini tadi kan? Okey, kita buat satu tali air. Lepas tu kita buat satu single crochet. Dua single crochet. Okey, yang ketiga ni kita buat dua single crochet dalam satu lubang. Okey, dua single crochet dalam satu lubang. Lepas tu satu single crochet. Lepas tu dua single crochet dalam satu lubang. Okey, nampak ni? Dua single crochet dalam satu lubang. Okey, lepas tu satu single crochet. Dua single crochet kita buat sampai dekat nak habis. Okey. Okey kan? Dah sampai sini. Satu single crochet. Lepas tu dua single crochet. Okey. Sini. Okey. Start nombor 9 ni 30 ni. Dengan 31 kita buat satu lubang tau. 30, 31, 32. 31 ni 32. Okey. 1, 33, 1. 34. Okey, yang 30 hingga 1 dalam satu lubang sama. Okey, yang balance 3 tu kita buat mesti ada 34. Okey, itu juga. Okey, 30, 31 dia konsis satu lubang. 32, 33, 34 dia tak, kan? Ha, jadi semua sekali ada 34 single crochet. Okey, nampak ni? Jadi macam ni kan? Ha, 34 single crochet. Lepas tu nampak hasilnya kan dia jadi macam ni. Kita buat keliling mesti ada 34 single crochet. Okey. Lepas tu kita buat 34 single crochet balik. Tadi kan 34 kan? Ha, kita buat lagi sekali. Buat satu tali air. Kita buat setiap lubang, setiap satu lubang tu kita buat satu single crochet. Mesti ada 34. Tahu?
Angkat sayang-sayang kat semua. Hai, yang baru menonton tu, terima kasih. Sorry lah, dekat sebulan kak tak ke udara. Sibuk nak uruskan anak kahwin kan. Sekarang dah settle dah, alhamdulillah. Okay, kita ke udara balik ya sayang-sayang kat semua. Terima kasih jadi teman setia kak. Okay, dah cukup sini. 34. Okay, kita pematikan dia. Okay, sini kita masuk sini. Okay, sini kan. Masuk sini. Pak, kita pematikan dia. Okay, cepat. Kita dah pematikan. Mesti ada 34. Nampak ni hasil 34 kan? Lepas tu, ni kita kemaskan nanti. Okay, lepas tu kita buat ni. Buat satu tali air. Okay, lepas tu kita buat satu single crochet dalam satu lubang. Atau lubang nombor dua pun satu single crochet. Okay, lubang ketiga ni kita buat dua single crochet dalam satu lubang. Okay, lepas tu lubang keempat satu single crochet. Lubang kelima dua single crochet dalam satu lubang. Macam tu lah kita buat sampai dekat dengan nak habis tak lagi tau. Okay, nampak? Kita buat sampai nak habis. Okay, nampak kan? Nampak tu. Okay, sampai 40. Macam ni kan, kita buat sampai bila masuk 44 nanti. Okay, 44, 45 tu. 45 tu dia kena 2. 45 dengan 46. Okay, 44, 45 tu dia kena 5. Lepas tu, lepas 45 dengan 46, kongsi satu lubang. 47, 49, 3 tu dah tak sekali. Okay, maknanya mesti ada 49 single crochet. Nampak ni, hasilnya tau. Mula 1, 1, 2, last nak habis lagi 2, nyala sekali 3 tu. 1 single crochet, last sekali. Okay, kita buat 2 tali air. Okay, kita buat ni, mesti ada, kita buat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, bila nombor 6, kita kira sini. Sampai nombor 6, kita kira sini. Okay, buka ni, kita kira 6. Okay, kena ada 11. 11, kita skip 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Ni 11 kan? Okay, ambil nombor 12 ni. Nombor 12 kita pekan sini. Kita tanda siap. Saya masukkan ni ke nombor 12. Okay, nampak? Dia skip 11. Maksud dia kita kosongkan 11. Okay, buat satu tali air. Kat sini mesti ada 15 tali air. 15 single crochet. Okay, satu. Sampai ni mesti ada 15 single crochet tau. Okay, buat 15. Satu tadi. Dua. Tiga. Empat. 5. Okay. Kan, 6, 7 sampai 15. Okay, bila sampai 15 kita skip 11 macam tadi. Mula-mula kita buat, kita kosongkan 11 tu kan. Dah cukup 15. Okay, nampak macam ni. Nampak kan, dah cukup 15 ni. Kita kena kira sampai 15. Dah cukup 15. Okey, dah cukup 15. Tarik ni kita kira 11. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, kita pergi nombor 12 sini. Okey, nombor 12 kan. Kita ambil ni, kita masuk sini. Okey, nampak? Lepas tu nampak macam ni. Macam ni. Lepas tu kita buat 1, 2. Okey, sekejap ya. Okay, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, nampak? Dah cukup ni kita pemati sini. Cukup 6 kan? Okay, nampak? Depan tu mesti ada 15. Belakang mesti ada 12. Okay, nampak macam ni kan? Nampak? Jadi macam ni nampak? Jadi 6, 6, 12. Okay, mesti ada 12 belakang. Okay, sini ada mesti ada 15. Okay, ni lepas tu kita buat satu tali air. Buat satu tali air. Kita buat sini mesti kita buat, kita kena buat 6. Okay, 1. Kita buat 6 tau.
Okey, nak contohlah kalau nak bagi bawah tu kecil sikit, tak mau bagi kembang kan. Okey, yang ni kita buat skip macam di macam ni buat macam ni. Ha, kat bahagian atas ni kan, telai air bahagian atas ni, kita masuk macam ni. Ha, masuk macam ni. Dan buat macam ni. Ha, kita kalau nak bagi kecil lah. Maksud dia tak mau buat besar, dia nak kembang kan, kita buat macam ni. Kalau siapa nak bagi kecil, comel macam skirt, ala-ala macam ada pinggang tu ke, ha, buat macam ni. Nampak kan? Ha, buat macam ni. Kalau ni ha, buat macam ni kan. Tapi kalau tak nak, macam akak bahagian tak buat dulu, lagi second punya baris buat akak buat. Okey. Yang ni akak buat macam biasa. Mesti ada keliling dia 27. Okey. Keliling dia mesti ada 27 single crochet. Okey, ingat tak? Okey, mesti ada 27 single crochet. Okey. Okey, nampak. Kita buat satu macam ni. Ha. 2 3 4 5. Ha, ni mesti ada 6. Okey, 6 sini. Balik sini mesti ada 15. 15 campur 6, 21. 21 campur 6, 27. Okey tau, ingat tau. Ha, nampak ni, buat macam ni. Ha. Senang je, sayang-sayang kat semua. Hai, yang baru menonton tu, terima kasih. Jadi, masih sudi lagi. Ha, nonton rancangan akak. Okey, sini nampak ni. Kita kena buat sampai sini tau. Sampai habis, mesti ada kukul keliling, mesti ada 27. Okey? Ha, jangan lupa subscribe tau. Ha, tekan loceng langganan sekali yang baru menonton tu. Ha, kan. Hari ni kita buat pattern baru macam baju anak akak kahwin baru ni. Ha, macam itulah baju dia berkembang dan lebih kurang dia. Okey, macam ni nampak. Ha, mesti ada 27 kan. Okey, ngam-ngam 27. Kita pi pemati kat sini. Okey, ha pemati. Okey, cukup. Keliling ni mesti ada 27 tau. Ha, 427. Ha, lepas tu kita buat satu tali air. Okey, nampak. Ha, kita buat 6. Okey, kita buat 6 tau. Okey. 1, 27 kita buat 5 ni. 2, tadi kita 6 kan, kita buat 2. Ni 3 4 5. Okey, bila kita buat 5, yang ni kita buat sebab kita nak bagi kecil sikit. Yang ni macam tadi, macam agak contoh mula-mula bawah ketiak tadi kan. Macam ni, satu macam ni, satu macam ni. Ha, tahu kan? Nampak? Okey, buat sini. Masuk celah ni satu. Masuk celah ni satu. Tarik jadikan satu. Okey. Nampak ni kan? Jadi, sebelah kiri tadi sepatutnya 6. Kita ambil satu dia sini. Kita ambil yang 13 tu sepatutnya 15. Kita ambil satu. Yang ni mesti ada 13. Kita kait dia cukup-cukup 13. Okey, macam ni. Mesti ada 13. Tahu? Dia sampai nombor 13 tu, kita buat macam ni. Ha. Sebab apa tadi, sana kita ambil 5. 5 kita tolak 2. Ha. Jadi ni jadi 13 dah. Ha. 13. Bila cukup 13, kira 13. Tak. Okey, lepas tu baru kita buat macam ni. Ha, macam ni. Ha, macam ni. Nampak? Macam tadi, macam tadi. Ha. Bahagian atas. Okey, macam ni. Sebab kita nak kurangkan pinggang dia. Okey. Lepas tu sini mesti ada 5. 1 2 okey, 3 4 5. Okey, kita pemati sini. Okey, nampak ni. Ha, nampak. Lepas sini lama tak mengait kan, tengok sangkut-sangkut akak ni, tinggal sungguh ni. Bukan tinggal tengok ni, tinggal sungguh akak ni sampai macam ni sekali. Ha, nampak ni. Okey, kita tukar warna putih. Okey, nampak. Kita buat macam ni. Terkait dengan set slip. Macam slip, apa, slip knot tadi kan. Slip stitch tadi kan. Nampak macam ni. Ha, nampak ni. Macam ni. Ha, kita buat slip knot macam ni. Tarik macam ni. Tarik ni. Nampak ni. Biasalah kan, lama tinggal. Nak mengait pun dia lambat sikit lah hari ni. Ha, nampak macam ni. Okey, macam ni. Kita tarik warna pink ni. Tarik macam ni. Ha, nampak ni. Yang ni kita buat buat satu tali air macam ni, dua tali air, kita buat 24 kan, keliling dah tadi 25 kan, sekarang kita kena ada mesti ada 24. Kita kurangkan satu lah nanti berikut keliling dia. Okey, nampak ni warna pink ni ganggu, kita potong macam ni. Ha, nampak macam ni jadi baju kita kan. Okey, yang ni kita buat half double crochet sebanyak 24. Okey, sepatutnya 25 kan, kita kurangkan satu belah ujung sekali ni. Kita nak jadikan dia sama, senang sikit kita nak buat dia kan, bagi cantik semua kan. Mesti ada 24.
Okey, 24 half double crochet okay, tau. Okey, nampak macam ni. Kita buat 2 tali air. Lepas tu kita buat 24 half double crochet. Tiap-tiap satu lubang tu kita buat 1 half double crochet. Okey, nampak macam ni. Kita buat macam ni. Terus tarik. Mesti ada 24 half double crochet tau. Nampak macam ni. Macam ni. Nampak? Kan? Kita buat macam ni. So, mesti ada 24 half double crochet. Macam ni. Nampak kan? Ni tinggal lagi jadi 5. Sebelah sini jadi dari 4 tadi 5 kan? Jadi 5. Sebelah sini belakang mesti ada 5. Okey, nampak? Kita buat 24 half double crochet. Kita nak buat jadi untuk pinggang dia lah. Warna putih. Dia macam ada pinggang sikit. Buat cantik nampak baju kita. Okay. Dah number. Macam ni nampak. Kan. Cukup 24. 21, 22. 23, 24. Okay. Cantik macam ni. Kita mati sini. Okay. Nampak. Ni hasil dia nampak tak? Nampak tak pinggang dia kan? Lepas tu. Okay, nampak ni? Kita buat macam ni. Kita buat 1 tali air. 2 tali air. 3 tali air. Lepas tu 4 tali air. Lepas tu kita selang 1. Selang 1 tali air tu kita buat 1 apa tu selang buat 1 single double crochet. Tu selang buat 2 tali, tali air. Lepas tu selang 1 ni buat 1 double crochet. Buat 2 tali air. Selang bahagian atas ni 1. Kita buat 1 double crochet. Kita buat 2 tali air. Selang 1 bahagian atas ni. Buat 1 double crochet. Mesti ada 12 double crochet ni tau. Sekali tali air tu kita kira sekali tau. Sekali tali air kita kira. Mesti ada 12 double crochet. Okay. Mesti ada selang 1, selang 1, selang 1. Tadi 24 kan? Kita buang 1 jadi 2 bahagi. Buang 1 jadi 12. Mesti ada 12 double crochet termasuk tali air. Okay. Kita buat 2 tali air. Kita selang 1. Kita buat macam ni. Kita buat sampai habis. Mesti ada 12 double crochet. Okay. Nampak? Kita nak buat baju kita lah ni. Macam apa? Baju apa anak akak kahwin dah kembang dia macam itulah lebih kurang dia. Okey, nampak macam ni. Dah cukup macam ni. Kita nak tukar benang warna purple kita. Okey. Macam ni. Masuk sini kira nombor 2. Kita masuk ni, kita tukar benang. Okey, ni benang purple ni. Okey, kan. Tukar benang ni. Okey, buat macam ni. Senang sikit kan? Okey, macam ni. Kita pun mati dah. Okey. Nak cekat terus kan susah sekali. Benang putih ni kena potong. Kalau tak potong, dia ganggu. Okey, 1, 2. Okey. Kita kira sekali dengan tali air tau. Maksudnya kita potong dia benang putih ni. Kalau tidak, dia ganggu benang putih ni. Okey. Benang putih ni. Lepas tu, kita buat 3 double crochet. Okey, dalam lubang ni. Nampak ni lubang ni kan? Yang ada 2 tali air tadi. 1, 2, 3. Bila dia cukup 3, kita buat 1 tali air. Okey, masuk atas ni, nampak ni. Nampak ni kan masuk atas tiang dia ni kan, masuk celah tiang ni. Ha, macam buat 4. 1, 2, 3, 4. Lepas tu buat 1 tali air. Okey, 1 tali air. Lepas tu celah dia ni balik. Nampak ni, celah ni kan. Nampak ni kan? Kita buat 4 double crochet. 1, 2, 3, 4. Kita buat 1 tali air. Okay. Okay, nampak tu kita masuk celah ni balik. 4. Macam ni kan? Masuk celah ni tiang ni kan? Masuk macam ni. Kita buat sampai habis. Mesti ada keliling dia. Mesti ada 96 double crochet. Okay. Ingat tu sayang-sayang akak. Bila dah sampai nombor 4, selang 1 tali air, buat 4. Ukur keliling mesti ada, sampai habis tu mesti ada 96 double crochet. Hai, yang baru menonton tu, terima kasih sayang-sayang akak semua. Jangan lupa subscribe tau. Yang mana dah tinggal tu, jangan lupa
kita like, komen. Yang mana rasa kalau rasa kekurangan tu, komen kat situ. Boleh akak cari yang buat lagi bagus. Pada yang mana yang minta topi lah, ada benda minta apa, suruh buat tudung baju apa, apa songkok buat baju lah, buat kotak tisu. Pelan-pelan kita buat ya. Kita buat yang ni dulu tau, sebab nak kena kedua udara kan, lama dah. Okay, yang nampak ni dekat nak habis dah kan. Okay, kita buat empat macam ni. Mesti ada 96 tu sayang-sayang kat semua tau. Macam ni. Nampak? Tengok macam ni. Celah ni balik. Nanti mana yang tak akak tak buat lagi tu, nanti akak akan buat. Cuma pelan-pelan sikit, kita ambil masa kita yang singkat dulu untuk buat baju dulu tau. Sayang korang semua. Okay, nampak ni. Yang last kali ni buat 5 juga. Untuk kita buat. Mesti ada cukup ngam-ngam 96 termasuk talik ayam mula-mula kita buat tadi tau. Okay, cukup 4 macam ni kan. Kita tukar benang putih pula. Okay, macam ni. Kita nak buat line sikit. Nampak macam ni, kita ambil benang putih. Okay, sekali-sekali kita tukar lah pula nanti. Asyik kembang kencuk, kembang kencuk. Kita tukar yang line sikit. Yang kita jarang kita nak buat. Okay, nampak macam ni. Okay, macam ni kan. Kita potong benang pink tu, purple tu kacau. Okay, buat satu. Okay, satu, dua, tiga, empat. Okay, yang nombor empat ni kan, kita buat sekali empat nombor tali air. Okay, yang make sure yang nombor lima tu, ke lubang tu kita buat lubang kan, kita ada buat tali air tadi kan. Ingat tak? Kita dah buat tali air tadi kan, sini kan. Kita selang, kita buat tiga tadi, buat tiga double crochet, kita buat selang satu kan. Tiap-tiap selang tu kita buat satu double single crochet tau. Tahu tak? Kita buat macam ni. Okay, kita cukup tiga ni, celah lubang ni kita buat satu single crochet. Lepas tu kita buat empat single crochet. Lepas tu lubang yang kelima tu kita buat satu single crochet. Asyik nampak celah-celah tu kan. Jadi yang mana kita buat tali air tu, kita buat satu single crochet. Jadi semua sekali mesti ada 118 single crochet. Ingat tau, mesti ada kelilingan dia ni semua mesti ada 118 single crochet tau. Sebab apa? Celah-celah tali air yang kita buat selang satu tali air tu, kita buat satu single crochet. Kita tambahkan lagi satu-satu-satu tau. Jadi semua mesti ada 118 single crochet. Okay, macam ni. Nampak? Kita tukar benang warna pink lembut ni. Tadi purple dan pink. Okay, kita buat mesti ada 118 single crochet. Okay, kita buat 118 single crochet. Okay, nampak ni. Buat macam ni. Nanti kan benang ni serabut, nanti kita potong kan, kita kemaskan dia. Okay, nampak ni, macam serabut sikit kan. Okay, kita ambil, kita buka ni, kita apa, kita potong benang putih yang lubang sebab dia ganggu. Okay, nampak ni, kita potong sini kan. Tunggu tau sayang-sayang kat semua ni. Kita tengok ni hasil kerja kita hari ni tau. Jangan lupa tunggu sampai habis. Kalau tak buat rugi tau. Ini bagi akak yang cantik yang akak buat. Masuk liftkan sendirilah ni. Tak serius kat akak cakap ni. Memang akak sayang ni, akak paling suka yang ni akak buat dalam semuanya akak buat. Sebab dia sangat-sangat cantik bagi akak. Okay, macam ni. Kita buat sebanyak ikut tali air kita ni kan. Kat tali air ni semua kecelah-celah lubang ni, kita mesti ikut semua. Mesti ada 118 double crochet tau. Mesti ada 118 double crochet. Okay, nampak macam ni kan. Buat sampai habis. Mesti ada 118 double crochet. Okay, ni mana benang-benang terkeluar ni, kita kemaskan sekejap lagi tau. Kita buat, mesti kita buat 118 double crochet keliling ni. Nampak macam ni. Nampak macam ni kan. Nampak macam ni. Kita buat. Nampak kan. Dia cantik ni. Okay, nampak. Mesti ada 118 double crochet ke. Hai, yang baru menonton tu, jangan lupa subscribe tau. Yang lama menonton tu, jangan lupa share dengan kawan-kawan. Sorry lah lambat ke udara, sebab sibuk dengan urusan anak kahwin hari tu kan. Okay, kita dah nak habis dah kan. Okay, jadi dah cukup 118. Kita tukar benang putih lagi sekali. Kita nak bagi dia cantik sikit yang untuk terakhir tu, warna putih. Okey, nampak?
Okey, warna putih kita buat macam ni. Macam biasa juga senang, tak payah ikat-ikat. Buat macam ni. Okey, kita potong benang ni. Nampak ni, kita potong benang ni. Nanti kat serabut kat dalam tu, nanti kita lipat, kita kemas-kemaskan dia. Kan? Macam ni. Kita buat single crochet ni pula sebanyak 118 juga. Nampak ni. Kita buat macam ni. Mesti ada 118. Sama juga dengan yang kita buat warna pink ni. Tahu? Dia tak lari. Tak bagi dia kembang sangat. Tapi dia kembang-kembang juga. Kalau kita buat terlampau kembang pun terangkat. Tak apa saya kata. Tak seronok lah tengok kan. Tapi memang cantik kalau ikut nak kembang-kembang sangat pun okey juga. Tapi akak, kita buat kembang macam ni je lah. Okay. Mesti ada 118. Nampak? Sorry lah. Lama dekat sebulan akak tak ke udara. Sebab apa? Nak buat baju tunang apa nikah anak, baju bersanding anak pun buat sendiri juga kan. Nampak ni dah cukup ni 118. Kita buat ni, kita tukar warna yang last sekali untuk warna purple kita, untuk bahagian akhir sekali kita buat baju kita yang bahagian bawah. Okey, nampak macam ni kan. Dah cukup macam ni, nampak kan, potong benang ni. Kita buat macam ni. Sampai keliling tu. Nampak? Macam ni. Buat satu. Satu tali air. Dua tali air. Lepas tu. Tengok ni kita buat tau. Okey. Satu. Double crochet. Dua double crochet. Tiga double crochet. Empat double crochet. Okey. Yang nombor lima ni kita buat dua double crochet dalam satu lubang tau. Yang nombor lima ni kita buat dua double crochet dalam satu lubang. Satu. Dua. Lepas tu kita kira balik. Satu. Dua. Tiga. Empat. Okey. Buat keempat kan. Okey. Okay, nampak nombor empat, nombor lima. Kita buat dua double crochet dalam satu lubang juga. Balik kan. Okay, sampai habis kita buat. Kita buat empat double crochet. Lubang kelima kita buat dua double crochet sampai satu lubang. Setiap satu lubang. Sampai habis tau. Bila kita kena kira. Kita buat empat double crochet dalam setiap lubang. Lubang yang kelima tu kita buat dua double crochet dalam satu lubang. Okay. Sampai habis ni kita buat. Nampak ni. Dekat-dekat habis ni dia dua double crochet satu lubang, tinggal dua lagi tadi. Okey, kita sambung sampai habis. Jadilah kita punya skirt untuk kita kembang macam baju dress anak akak kahwin baru ni. Nampak tu. Nak promote baju anak lah konon tu dia orang kata kan. Saja gurau je dengan sayang-sayang akak ni. Dah lama tak ke udara kan. Nampak ni hasilnya. Mana yang kita tengok boleh dalam apa tak kemas tu, kita kemaskan nanti. Okey, nampak serabut ni kan. Nanti kita kemaskan dia. Kita masukkan, sorok-sorokkan benang kita ni, masuk ke celah-celah ni semua. Bagi tak nampak. Okey, nampak hasil dia kan? Nampak kembang tak sayang. Sayang kat semua. Okey, nampak. Nampak ni. Kan nampak hasil dia macam ni. Kembang-kembang macam ni. Nampak. Sekarang kita dah buat untuk tangan dia. Tangan tadi kan ada 11. Maksudnya belah bawah tu kita cabut yang bawah tu semua mesti ada 15. Okay. Tangan mesti ada 15. Jom. Kita tangan kita berwarna purple. Kalau tidak tak nampak warna. Okay. Okay macam ni. Macam biasa juga. Kita sambung. Okay. Nampak ni. Masuk celah-celah sini. Celah sini. Sebab apa tadi skip kita 11. Tapi ada 3 atas situ. Untuk besar sampai kita punya ketiak kita kait tadi kan. Nampak sini. Nampak ni. Okay, kita cabut je. Tengok kan, dah lama tak mengait tu lah. Nak benda macam ni pun dia tercabut kan. Nak mengait lama kan. Tinggal-tinggal sungguh akak sebulan tak peduli tu ha. Gamak sungguh kan. Okay, satu. Buat satu. Kira tau. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan.
9, 10, 11, 12, 13, okey, 14, okey, bawah sekali. Sebawah sekali ni tau. Ha ni. 15. Okey. 4. Okey. Lepas tu kita potong benang. Okey, 15. Kita masukkan benang kita ni ke lubang yang mula-mula tadi tau. Ingat tak kita belum masuk mula-mula, so kita masukkan tadi tu. Ha. Kita jeluk dia, kita cucuk daripada dalam ni, tarik dia. Nampak ni. Kat lubang mula-mula tadi kan. Kita masuk sini. Kita tarik dia. Ha. Nanti kita kemaskan dia, kita ikat dia, kemaskan dia elok. Ha, nampak kan? Ha, nampak hasil tangan dia. Cantik kan? Kita kena sama kiri kanan sama juga 15 tau. Kita buat. Okey, kiri kanan sama 15. Sekarang kita nak buat dia punya leher baju. Ni kita bahagi 2. Mesti ada 12. Tengah-tengah ni menumpu 12. Okey, dia ada 12 tau. Sebelah kiri 6 sebab sebelah kiri 12 sebab dia 24. Maknanya kita ambil 12. Kita ambil di sini, buat macam ni. Ni kita buat satu mula-mula sekali. Okey, nampak kita pemati. Okey. Lepas tu kita buat 2 single crochet. 1 2 single crochet. Nampak kan? 2 double half, 1 double half. Okey, nampak? 1 2 double half. Okey. Lepas tu 3 double crochet. Okey. 1 double crochet, 2 double crochet, 3 double crochet. Okey, ingat tu. Lepas tu 4 triple double crochet. Okey, 1 tengok apa ni, pusing 2 kan. 3 4 triple, 1 triple double crochet. Nampak? Nampak lagi. Pusing 2 nampak tu, pusing nampak tu. Nampak perlu 2 kali pusing kan? Ha, 2 triple double crochet. Okey. 3 okey, 3 triple double crochet. Okay, satu lagi. Okey. Nampak? Cukup kan? 4 triple double crochet. Okey. Lepas tu kita buat sebelah sini pula. Sebelah dia mesti ada 4 juga. 4 triple double crochet. Okey, 1 2 3 okay, 4 okay, 4 triple double crochet. Lepas tu kita buat 3 double crochet. Okay, 1 2 3 okay, lepas tu 2 half double crochet. Okay. Okey, 1 half double crochet, 2 half double crochet. Lepas tu 2 single crochet. Okey. 1 single crochet, 1 single crochet. Okey, yang last kali kita buat macam tadi, nampak ni kat ubat. Second tu buat macam ni. Kita nak pemati dia kan, nampak macam ni. Okey, nampak kan? Nampak kan? Tak faham. Okey, kita akan sekali buat tau macam ni. Macam ni, ha, pemati dah. Okey. Mati kan? Okey, nampak macam ni. Okey, sekejap akak buat sekali. Okey, triple macam ni. Okey, macam ni. Okey, nampak macam ni. Mati dah. Lepas tu potong. Potong, masuk ke celah yang mula-mula tadi. Tahu? Okey, masuk ke celah yang mula-mula. Mula-mula kita masuk tadi. Haa, kita cucuk, kita tarik. Kita kemaskan dia. Okey, haa, tengok baju kita. Haa, kan? Nampak macam ni. Haa, collar dia. Nampak? Haa, kita buat collar macam ni. Lalu kita buat collar macam sweater. Okey, macam ni. Nanti kita buat aksesori dia. Tengok baju kita kembang dah kan? Haa, kita buat bunga-bunga sikit-sikit je. Kita buat warna hijau. Kalau buat bubuh warna lain, dia tak pernah nampak. Okey, nampak ni. Haa, kita buat warna hijau kat atas sikit. Lepas tu, kita buat tengah-tengah ni satu. Yang kecil macam ni. Haa, tepuk satu. Kita bubuh warna hijau. Bagi nampak tau. Lepas tu kiri dia satu. Kanan dia satu. Haa.
jadilah hasil kita hari ni kan sayang-sayang kat semua. Rindu kat sayang-sayang kat semua. Ha, nampak ni? Ni hasil kita hari ni. Ha, kan? Nampak? Cantik tak? Ha. Skirt kita ni kembang dengan ada collar dia macam tu. Ha, cantik kan? Sayang-sayang kat semua. Puas hati tak? Ha, ni hadiah special untuk korang kat luar sana tau. Sebab setia jadi kawan akak. Saya akan buat hari ni nampak dua. Kan satu warna ni, satu warna biru. Okey. Puas hati semua. Jangan lupa subscribe tau. Pada yang baru menonton tu, jangan lupa subscribe. Jangan lupa share dengan kawan-kawan. Nanti kita buat yang lain pula lepas ni tau. Sorry lah lama tak ke udara sebab ada urusan yang tak dapat dielakkan. Dadah, selamat mencuba. Sayang, sayang, sayang semua. Bye.